keterlibatan BNI dalam turnamen Indonesia Masters tahun 2017 ini sebagai wujud nyata bahwa BNI mendukung kegiatan-kegiatan olahraga berskala bukan hanya nasional tapi juga internasional. Ini adalah turnamen kedua di mana BNI berpartisipasi secara aktif. Tujuan utama dari BNI tentu bukan sekedar ikut itu, tapi juga ingin membantu bagaimana menjual atau memasarkan Indonesia di kancah internasional. Karena kita tahu turnamen Indonesia Master ini diikuti atau di cover oleh berbagai media internasional. Sehingga dengan demikian exposure Indonesia juga tercover di dalam coverage pemberitaan secara nasional. Tentu bukan hanya BNI yang ikut namanya terangkat, tapi juga Indonesia itu sendiri. Lebih-lebih di tengah era kompetisi global saat ini, tentu BNI juga berkeinginan untuk menjual Indonesia juga di mata dunia internasional.